Dewa tidak bisa membiarkan preman-preman yang selalu menyerang Nana selalu saja mengganggu ketenangan hidup keluarga kecilnya ini ya guys. Karena Dewa tidak ingin Junior dan juga Nana celaka. Lantas kira-kira apa guys yang akan dilakukan oleh Dewa untuk bisa melindungi Nana dan juga Junior dari preman-preman yang berusaha untuk mencelakai Nana dan Junior ya guys.